Banyak memori untuk dia menangis banyak. Kalau masalah acting di awal kan ringan-ringan tuh. Iya. Apalagi yang ada selingkuh kan ringan banget pasti ya. Nyaman ya. Maaf, kasih silo. Iya, saya kan memerankan namanya Hardi ya, karakter gas apa leading gasnya sebagai Hardi ini, dia sebagai seorang ayah yang dia mau berkorban apa saja untuk kebahagiaan keluarganya. Marahnya di sini karena gara-gara dia nih nggak bisa jadi bapak rumah tangga yang baik, nggak sesuai janjinya. Kami mau memproduksi film tersebut, terutama saya ya. Karena film Surga di Telapak Tangan Ayah itu ceritanya bagus banget dan mengangkat dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dan di dalam film itu banyak banget edukasinya karena yang dilihat selama ini hanyalah seorang ibu dan ayahnya sampai dilupakan tuh. Padahal perjuangan, pengorbanan seorang ayah itu sangatlah penting dalam kehidupan rumah tangga. Ya sudahlah, kamu ikhlasin aja. Dunia itu kan cuma sementara, nggak ada yang dibawa mati. Cukup kamu taruh di tangan kamu, jangan di hati. Biar kamu nggak sakit kalau semuanya hilang. Terlalu singkat mas kebahagiaan aku ini. Aku harus menjadi ojek online. Semoga jadi awal yang baik ya. Kamu jadi tukang ojek aja kok bangga. Penghasilan kamu emangnya bisa beli makeup aku? Waktu awal dia berkenal dengan istrinya ini kan, ibaratnya dia di istrinya ini kan diangkat dari dunia prostitusi. Yang kita tahu kan ini kan semua ada di dalam dunia realita yang kita alami ya, banyak yang dialami juga gitu. Bagaimana seorang laki-laki ini dia mengangkat derajat dan martabat seorang istrinya, wanita yang dia pilih, sampai akhirnya dimuliakan, tiba-tiba perekonomian jatuh ke bawah, sehingga akhirnya dia harus terus berjuang untuk keluarganya. Saya Andreas Sumual. Pada kesempatan kali ini, saya sangat mengapresiasi sekali pembuatan film dari YR Production dan Agar Production. Minum dulu. Sepertinya dia lelah. Aduh. Tapi kita kasih angin surga dulu ya. Jangan diingat, ngalir aja gitu. Kalau diingat, di pertengahan ini ngeblank. Intinya di sini marah-marah ke suami untuk suruh bayar ini dan nggak mau kalau ini ditarik debt collector atau handphonenya dihubungin debt collector. Dan bagaimana caranya? Lu harus kerja. Mana aja dulu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Dalam film ini yang berjudul Surga di Telapak Tangan Ayah, saya Denkum berperan hanya sebagai Setio. Setio itu adalah selingkuhan dari Meta. Mas. Action. Istri-istri tuh suka lupa bahwa suami itu di luar sana tuh
sibuk mencari nafkah dan mungkin dari pagi ketemu pagi itu sangat udah gak dianggap banget. Apalagi sih yang kita mau hidup ini kerja bang. Nggak mau makan ada yang ngopi ini, mau minum tinggal mesen ada yang bantuin, ya nggak? Berarti kita lengkap. Kamu cari dunia, aku cari jannah. Nyambung. Iya. Dari duduk terus berdiri. Kan gini kan? Duduk ke belakang. Oke, tadi duduk. Duduknya gimana tadi? Posisi duduk. Nah. Makanya saya juga mau ngangkat cerita film Surga di Telapak Tangan Ayah ya karena saya mau memperlihatkan bahwa laki-laki dan suami itu harus dihormatin, dihargain apapun kerjaannya, apapun penghasilannya, dan peranan sebagai seorang istri itu sangat berpengaruh banget dan penting banget di dalam rumah tangga. Slide 116, scene 32, 1, take 2. Saya mengharapkan juga film ini bisa menginspirasi buat semua yang menontonnya, menjadikan nilai-nilai moral di mana perjuangan seorang ayah untuk keluarganya. Bukankah uang adalah segala-galanya? Dan tidak ada manusia yang tidak butuh uang. Mana janji kamu yang katanya mau membahagiakan aku? Janji-janji surga sama neraka. Ini yang kamu bilang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Siapa juga yang mau kayak gini? Suami mana yang gak pengen lihat keluarganya bahagia? Aku berhak bahagia, paham kamu? Cabut sono, kamar mandi, mau pipis. Okay. KDRT itu kan bisa secara fisik, bisa juga dengan perkataan. Dan kebanyakan laki-laki itu disiksa oleh perkataan verbal. Jadi KDRT itu termasuk dalam verbal komunikasi. Sabar, para suami. Saya bersama kalian semua. Sama jangan turun, semangat. Semoga film ini bisa, saya harapkan film ini bisa menginspirasi buat keluarga ya, keluarga yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian diharap bisa menonton film ini karena film ini tentang bahayanya narkoba bagi kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, dan kehidupan selanjutnya dalam regenerasi bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus tahu sebagaimana film ini mencerminkan daripada kehidupan-kehidupan yang harus kita jaga, terutama keluarga kita terhindar dari narkoba. Tolong dong ya biar film kita booming di okplace.com, biar banyak rezekinya ya kan, produksi terus. Amin. Amin. Kamu sebagai kepala rumah tangga tugasnya apa? Cari untung yang banyak. Ya makanya aku kerja sekarang di okplace.com. Kita syuting di okplace.com. Ingat ya, stop pembajakan dan tonton filmnya Surga di Telapak Tangan Ayah tanggal 29 April 2021 hanya di okflix.com. Stop pembajakan. Jangan lupa tonton ya. Surga di Telapak Tangan Ayah. Seru pastinya. Pesan kami juga bagi seluruh penonton film ini juga tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga kehidupan keluarganya dari narkoba. Dan jangan lupa tonton film ini di okflix.com. Jangan lupa guys, saksikan Surga di Telapak Tangan Ayah hanya di Okflix. Suami mana? Apa kamu pikir aku gak punya air mata?